Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian Asmaul Husna kita, dan kita telah sampai kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Menguasai, dan kita adalah makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nama-nama Allah yang Maha Mulia dalam rantaian Asmaul Husna, Allah Al-Malik iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Menguasai. Dan apabila kita membicarakan mengenai Allah yang Maha Menguasai, kita akan bicarakan daripada tiga perkara. Kan? Apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Menguasai, Allah Al-Malik, kita akan membicarakan daripada tiga sudut atau tiga perkara. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Menguasai, Allah Al-Malik, iaitu Allah yang menguasai dengan sepenuhnya. Allah menguasai alam ini dengan sepenuhnya. Yang dikatakan dengan sepenuhnya ialah penguasaan Allah tidak bergantung kepada mana-mana pihak. Penguasaannya mutlak dan berdiri dengan sendiri. Hari ini buka tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ya. Sehebat mana seorang raja sekalipun, dia tetap bergantung kepada orang lain. Raja tidak akan menjadi raja kalau tak ada rakyat. Ada orang yang mengaku dirinya raja, kan, tapi rakyat tak ada. Aku ni raja, kan, kan? Tapi rakyat tak ada. Jadi raja tidak menjadi raja kalau tak ada rakyat. Seorang raja tidak dapat memakai pakaian yang bagus-bagus kalau tidak ada tukang jahit yang membantu buat pakaian bagus-bagus. Maknanya kehebatan manusia dia bergantung kepada yang lain. Kita hari ini sehebat mana kita nak makan sedap-sedap, kita bergantung kepada nelayan. Kita bergantung kepada petani, kita bergantung kepada penternak, makan ayam, bantu-bantu penternak, makan kambing, makan daging, bergantung kepada penternak. Dan kita tetap bergantung kepada orang lain. Kalau kita tak bergantung kepada orang lain, kita tak akan jadi macam sekarang ni. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat ke-88. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini jelas Allah SWT sebut, katakan siapakah di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu. Dalam hadis Nabi SAW, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala itu nak memberi manfaat ataupun kebaikan kepada seseorang, berkumpul daripada timur dan barat untuk menghalang dia, tidak mampu orang menghalang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kalaulah andai kata Allah nak mengenakan mudarat kepada satu perkara, berhimpun orang daripada timur dan barat untuk maknanya memudaratkan seorang, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, maka tak kena benda tu. Kita lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud apa kurang dia? Tenteranya ramai, kuasanya hebat. Apa yang dia nak dia boleh suruh, dia boleh perintah. Dia suruh kumpulkan kayu api, sekejap je penuh kayu api tu. Buka, kalau nak tahu besarnya unggun api itu, lebih besar daripada bukit, daripada masjid Bukit Jelutong ni. Sebab bakarannya itu tidak terpadam sehingga 40 hari. Boleh tak kita bayangkan, Ini bukan kecil-kecil punya api. Bukan ada kata gantung seorang tu kena bakar, kemudian tahu api terbakar gitu, bukan. Bakaran cukup luar biasa hebat dia. Sampaikan apabila dah bakar-bakar baru terfikir, macam mana nak letak si Ibrahim ni? Contoh kan. Nabi Ibrahim macam mana nak letak si Ibrahim ni? Akhirnya dicampak pakai api tu, pakai macam plastik. Ataupun manjenik, pakai plastik. Campak pakai plastik, jatuh kat tengah-tengah. Confirm mudarat. Api sebesar masjid Bukit Jelutong ni, bayangkan.
Confirm mudarat. Tetapi Abdullah kata, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu, wahai api, sejuk dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Aman Nabi Ibrahim dalam tu, aman ya. Kan? Namrud tetap bergantung kepada tentera-tentera dia untuk menghidupkan kayu api, untuk mengumpulkan kayu api. Tapi Allah hanya berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu. Sambung. Tak dengar pun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Hanya dengan kun fayakun. Kun jadi maka jadilah. Ini kekuasaan Allah tidak bergantung kepada siapa dan apa pun. Tapi manusia bergantung kepada benda yang lain. Ini Allah sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 88 tadi. Di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin membuat sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu. Sambung. Kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu, maka dia berkata jadi, maka jadilah ia. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menguasai, yang pertamanya Allah menguasai dengan sepenuhnya. Tidak bergantung dengan apa pun dan tidak bergantung dengan sesiapa pun. Yang keduanya, apabila kita menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai ataupun Allah Al-Malik, yang keduanya apa yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Malik Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada milik Allah Subhanahu wa taala. Kan, apa yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pentadbir, pemilik, pencipta kepada manusia ini. Apa yang ada pada manusia sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita, Allah jadikan akal kita, Allah jadikan harta kita, kekayaan kita dan juga nasib dan takdir kita. Selepas Allah menjadikan semua ini, maka Allah berikan kita hadiah, iaitu diberikan hak penjagaan terhadap sesuatu perkara itu. Dengan hak penjagaan inilah maka kita dapat memiliki sesuatu perkara. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan takdir kita, Allah jadikan segala sesuatu benda. Semua rezeki kita, harta kita, kekayaan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah Subhanahu wa taala jadikan semua sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita hadiah. Apa hadiahnya? Hak penjagaan. Itu saja. Allah bagi kita hak penjagaan itu saja. Disuruh kita jaga bagus-bagus, baik-baik. Itu menghargai nikmat. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua sekali, semua si harta. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hak penjagaan saja. Allah beri kekayaan kepada kita, Allah berikan kebaikan kepada kita, kemudian hak penjagaan kepada kita. Buka hari ini ada yang kawan kita satu sekolah. Sekolah rendah, belajar daripada cikgu yang sama, kelas yang sama, buku yang sama. Tapi hari ini, selepas 30 tahun, nasib kita dengan dia tak sama. Ada yang kita satu sekolah menengah dengan kawan kita. Semenjak ada WhatsApp ni, kan, dapat kumpul balik. Kan? Alumni sekolah menengah mana-mana kan, boleh berkumpul balik, belajar daripada guru yang sama, buku yang sama, sama waktu belajar, malah kadang-kadang kita lebih kuat punting daripada dia kan. Tapi selepas 30 tahun nasib tak sama. Ada orang yang terus Allah SWT takdirkan dia ada harta dan kebaikan, ada yang susah hidupnya, benda yang sama, guru yang sama. Kalau dia ikut, akal sama, buku sama, guru sama, sudah tentulah melahirkan takdir dan nasib yang sama. Tapi tak. Hari ini kawan kita satu college yang kita, satu universiti yang kita, belajar daripada pensyarah yang sama, masa yang sama,
exam kertas paper yang sama. Kan? Kita makan makanan kerana satu pinggan dengan dia. Selepas 30 tahun, 20 tahun, nasib tak sama. Nasib tak sama. Ada yang kita, Allah beri kebaikan kepada kita, alhamdulillah, duduk rumah yang bagus-bagus, ada kereta kendaraan yang bagus-bagus, ada anak yang bagus-bagus, tapi di samping yang sama, kawan-kawan kita ada yang diuji dengan berbagai-bagai ujian. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua. Allah memiliki kita, Allah memiliki harta, Allah memiliki kesihatan, Allah yang memiliki segala-gala. Allah bagi hadiah satu je, hak penjagaan. Itu saja, hak penjagaan kita. Kadang-kadang manusia dengan kejahilan dan kedangkalannya, mereka merasakan merekalah pemilik mutlak kepada satu perkara itu. Mereka lupa semuanya adalah dari Allah dan bila-bila masa Allah boleh ambil daripada kita. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan juga bumi, dan Allah Maha berkuasa, Allah Maha perkasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sebut kan, milik Allah kan, apa yang ada milik kita kan, milik kita hanya amanah penjagaan saja, hak penjagaan saja. Sebab itu diberi hak penjagaan kena syukur. Kena syukur eh, syukur. Setelah kita mengetahui bahawa kita hanyalah dianugerahkan dengan hak penjagaan semata-mata, hak guardian, penjagaan semata-mata, maka sudah tentu kita akan berusaha mentaati cara mentadbirnya selaras dengan apa yang Allah tetapkan. Kita tidak akan menyalahgunakan amanah ini kerana ia pasti akan dipersoalkan nanti di akhirat. Ha. Ada harta selaras, Allah bagi hak penjagaan, kena urus. Zakat kena kira dengan baik. Pesan kat suami, bang, zakat kena kira betul-betul bang. Eh? Ha, uruskan dengan baik. Ketika mencarinya, jangan terlibat dengan perkara-perkara haram. Semaksimal mungkin hindarkan benda-benda haram. Ada orang kadang-kadang memang mengharungi benda haram. Tak boleh nak buat apa, mengharungi benda haram. Maka uruskan. Apa contohnya? Maaf saya sebut. Kadang-kadang kita sebagai tukang jahit, kita bukan nak jahit sangat benda yang seksi-seksi ni. Tapi sebagai profesional kerja, takkan nak tolak. Terlibat juga. Ni ha makcik, tolonglah ni belah sana, terbelah sini kan. Terpaksa buat. Kan? Kita tak nak tolak sebab tu profesional kerja kita. Habis macam mana? Dapat gaji. Asingkan sebahagian sebagai harta syubhat. Suami kita, abang kita, adik kita bawa teksi. Profesionalnya bawa teksi. Bylaw-nya tak boleh nak tolak-tolak orang ataupun pelanggan. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi hotel, pakcik? Berdua dengan perempuan. Kan? Kalau dia kata kita tolak, dia report, boleh kena ambil tindakan. Tata tertib. Terpaksa bawa juga, tak nak terlibat sangat pun haram pun. Tapi terpaksa terlibat juga. Asingkan. Menguruskan. Kita hanya pentadbir. Menguruskan. Setengah-setengah kedai. Kat Shah Alam ke, kat mana ke kan? Kerjanya jual kedai runcit. Tapi sebab dia franchise punya sistem, terpaksa jual arak tu. Macam mana? Bukan nak jual sangat pun, tapi ada orang beli. Habis gaji macam mana? Uruskan sebahagian sebagai wang syubhat. 10%, 20%. Anak kita kerja sebagai pilot. Bukan nak bawa arak pun. Sebagai permugara, permugari. Bukan nak tolak arak tu pun. Tapi kerja tu, sistem tu macam tu. Terpaksa menghidang arak. Macam mana? Urus sebahagian sebagai wang syubhat. Kan? Kadang-kadang tak nak pun. Tapi terlibat dengan benda-benda demikian. Maka urus sebagai wang syubhat. Ini pentadbiran atau pengurusannya. Kan? Allah SWT mentadbir. Allah jadikan semua kepada kita tu. Yang penting kita urus. Kena urus. Terlibat dengan benda bagus, urus. Terlibat benda tak bagus pun kena urus juga. Ya. Berapa persennya? Kita ijtihad sendiri. 5%, 10%, 20%.
kalau orang yang mungkin bekerja dekat anak kita sajalah part time dekat SPM ni kan. Kerja dekat rangkaian franchise kedai-kedai runcit ni berapa sen? Okey, orang beli tu cakap, "Dek, kau asingkan sikit sebagai wang syubhan. Kena urus." Kan? Benda yang baik urus dengan baik, benda yang tak baik pun kena urus. Wang syubhat ni kena urus buat benda-benda umum. Kan? Jalan, lampu, tandas, kan? Yang umum semua boleh guna. Kan? Dia bukan jangan, "Ala ustaz, benda-benda haram ni tak payah makan, tapi saya belilah tayar kereta." Tak boleh, ya. Tayar kereta kita juga guna. Kan? Tak makan benda haram tapi beli tayar kereta lah, beli tengah ni tak boleh. Kan? Tu. So kena urus. Allah bagi, Allah semua milik Allah. Allah bagi hak penjagaan saja. Jagalah dengan sebaik-baiknya. Kan? Kalau ada banyak, jangan membazir-bazir. Apa maksud membazir? Membuat ataupun membeli perkara yang tidak berguna. Itu maksud membazir. Kalau berguna, tak apa. Tidak semestinya beli kereta yang mahal-mahal itu membazir, tak. Kalau suami kita memang businessman, terpaksa travel hari ini ke Johor, kan? Meeting tengah hari dekat Johor, esoknya pagi kena dekat Kelantan, sudah tentulah memerlukan kenderaan yang bagus-bagus. Tidak membazir. Walaupun kecil, tapi tak berguna membazir. Pergi kedai AA, murah selipar Jepun ni. Beli 20 pasang selipar Jepun. Semurah selipar Jepun, tak guna jadi membazir. Kan? Mahal macam mana pun, tapi guna. Itu tak membazir. Ibu-ibu, akak-akak kan, ada kemampuan nak pakai baju bagus-bagus, pakai. Tak ada masalah. Sebab kita mungkin berhubung dengan orang perlukan presentable. Kita punya nak berhadapan dengan orang, nak pakai baju bagus-bagus, pakai. Tak ada masalah. Jangan membazir itu je. Itu cara pengurusan. Ibu-ibu, akak-akak, muslimin dan muslimat, dan rahmatullah sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik. Yang ketiganya, kita bicara mengenai hebatnya dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala serta kerdilnya kita. Kan? Hebatnya dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala serta kerdilnya kita. Setelah kita mengetahui perkara di atas, nanti kita akan merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan kerdilnya diri kita ini. Segala apa yang ada, yang berada di alam ini telah merasakan perkara ini. Semua makhluk-makhluk juga telah merasa perkara ini. Seluruh yang ada di alam ini telah bertasbih dan mengagungkan Allah. Kita bangsa manusia sahaja yang sering lupa Allah Al-Malik ini. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala yang ada, segala yang ada, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah. Baginyalah kuasa pemerintahan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat yang pertama. Surah At-Taghabun ayat yang pertama. Surah At-Taghabun ayat yang pertama. Allah sebut, bagi Allah bertasbihlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Kita manusia saja yang lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buka, kadang-kadang kita lupa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kan? Allah tu mentakbir kita, Allah mentakbir takdir kita. Sebab itu ada doa yang diajar oleh para ulama dulu kan. Apa doa itu? Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku bukan nak minta tolak qada'mu ya Allah, tapi minta kasih sayangmu daripada ketetapan ini. Kan? Bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Ada bahasa Melayu tak apa. Kejap-kejap saya tulis. Tapi dalam doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Aku tak minta untuk tolak qada' engkau ya Allah,
Tapi walakin as'aluka lutfa fi, aku minta kasih sayang kau pada takdir ini. Kan? Kita minta kebaikan pada apa yang telah tetap Allah tetapkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu yang menetapkan segala-galanya, dan Allah tidak menganiayai hamba-hambanya. Semua ada kebaikan. Walakin as'aluka lutfa fi, aku minta kasih sayang kau pada kebaikan takdir ini ya Allah. Kita tak minta anak kita sakit bu, kak. Kan? Tapi ada yang antara kita diuji anak itu sakit. Kita tak minta. Walakin as'aluka lutfa fi, aku minta kasih sayang kau pada takdir ini ya Allah. Ada kebaikan dia. Kita tak minta kita ditipu oleh orang lain. Tapi ada antara kita dengan tipu dengan orang lain. Kan? Kad kredit atas nama kita. Orang pakai sampai nak kena bankrupt dengan bank. Kan sedih. Tapi walakin as'aluka lutfa fi, aku minta kasih sayang pada takdir ini ya Allah. Minta kasih sayang, minta kebaikan, kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kan macam roda, kejap-kejap di atas, kejap-kejap di bawah. Tak selama-lamanya kita menongkah langit. Tak selama-lamanya kita di atas. Kan? Ketika senang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, minta Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Allah Al-Malik ini menjadi tumpuan makhluk meminta segala hajat. Semuanya bergantung kepada kekuasaannya dan anugerah daripadanya. Oleh yang demikian, apabila kita membicarakan mengenai Allah Al-Malik, sudah tentu menyuntik rasa aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba kepada Raja yang agung, sudah tentu kita perlu menumpahkan segala taat setia kita kepadanya. Akhirnya, akhirnya dan akhirnya, dengan kemurahan Allah, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Allah tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang baik. Kan? Ini jadi buat baik. Buat baik, buat baik. Jangan sampai kita ada satu setting dekat minda kita, satu setting yang salah. Alah, kita buat baik, kita lah kena pijak dengan orang. Duh, orang tu jahat senangnya. Itu satu setting yang salah. Cara pemikiran yang salah. Kita rasa kau buat baik sangat, buat baik inilah kena pijak dengan orang. Jangan. Buat baik Allah katakan dibalas dengan kebaikan. Kan? Itu yang betul. Bukan buat baik nanti kita kena pijak orang, tak. Buat baik akan dibalas baik Allah Subhanahu wa taala. Dan benda yang Allah takdir dengan tak bagus, minta kebaikan. Kan? Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak minta untuk menolak qada. Aku minta kasih sayang kau ya Allah daripada apa yang telah kau tetapkan. Buka, saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama, membicarakan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Malik, Allah yang Maha menguasai, menguasai, dan kita adalah makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjang umur, rezeki kita jumpa lagi.